Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Potong Rumput ini ya. Pada kali ini saya mau mereview cara potong rumput menggunakan mesin potong rumput, di mana menggunakan pisau bulat ya. Nah, ini pisau bulatnya. Nah, ini dia pisau bulatnya. Kita lepaskan dulu pengamannya ya. Ini kita lepaskan dulu plastik pengamannya. Kemudian kita siap pasang ke ininya ya, ke tempatnya. Agak ke sini ya. Agak dekat sini. Nah, ke sini ya, dikit-dikit. Pertama-tama kita pastikan, kita cari lubang ya, lubang pengunci, supaya dia kuncinya tidak bergerak ya, di sini ya. Kita cari, kemudian kita arahkan ke atas dan kita buka seperti biasa, kita buka ke bukannya berlawanan dengan searah dengan jarum jam seperti ini kita buka. Nah, lihat ya. Kemudian buka yang ini pengamannya yang pertama. Pengaman dalamnya ini. Kemudian bilah pisaunya kita copot ini. Bilah pisaunya. Kita ganti dengan ini ya. Nah, ini pisau bulat. Jangan sampai terbalik seperti ini ya. Kalau ini terbalik ya. Karena kan putarannya seperti ini, berputar. Jadi dia harus begini ya. Nah. Kalau dia terbalik seperti ini, ya ini enggak bisa ya nanti ya. Ini bilah pisau bulat, di sini ada, bisa dilihat, di sini ada seperti mata-mata bajanya ya. Ini banyak sekali. Nah, ini cocok untuk kayu-kayu kecil ya. Rumput-rumputan dan kayu-kayu kecil. Kira-kira sejengkal saya ya. Ini diameternya. Kalau ini kan lebih lebar dikit ya. Nah, ini bisa dilihat lebih dari satu jengkal kalau yang ini. Ini kira-kira satu jengkal. Kita pasang seperti ini. Kita pasang. Nah, bisa dilihat ya. Kita paskan seperti ini. Pas. Kemudian kita pasang pengaman dalamnya ini. Lalu kita pasang pengaman luarnya ini. Dan terakhir baru kita pasang bautnya ya. Nah, kita pasang kuncinya, cara menguncinya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Penahannya kita pegang bagian bawah ini. Ya, sudah mulai kunci ya, sampai cukup kencang tapi jangan terlalu kencang juga ya. Nah. Dan ini kita cabut dan ini siap kita gunakan ya. Yuk kita lihat reviewnya, cara penggunaan di lapangan bagaimana kira-kira. Nah, ini saya sudah di kebun dan ini ada kemunting ya, ini lumayan juga nih. Kemunting itu besar-besar ini ya. Nah, seperti ini dia. Ini lumayan gulmain, lumayan cepat pertumbuhannya ya. Ini itu
batangnya itu. Terus ada ini mungkin ya sih besar kelingking saya ya. Bawahnya lebih besar lagi. Ini dia pohon karet yang terhimpit ya. Nah, ini pohon karet nih terhimpit. Ini gulma-gulma yang tebal ini. Ini juga, ini banyak anakan-anakan, kalau kami bilang sini kemunting ya. Lumayan keras juga ini barang. Ini pohon karet juga. Dan di sana itu ada, nah di sana itu ada pokok mangga ya, mungkin sudah 2 meter. Jadi saya mau bebaskan ini dari kemunting-kemunting yang begitu padat. Nah, ini sudah sebesar jari telunjuk saya batangnya. Ada pohon mangga beberapa buah, pohon kelapa di situ juga ya. Ini sudah lama tidak saya urus. Ini saya mau hajar pakai mesin potong rumput menggunakan bilah pisau yang ini ya, yang mata gergaji bulat, bukan yang palang ya. Oke, mari kita coba. Sebentar lagi saya mau siap menebas dan saya gunakan helm ini ya. Nah, ini helm untuk melindungi wajah ya. Ini dibuka di sini sama ini ya, dibuka. Ya. Oke, ready?
Guys, ini saya telah menyelesaikan pemotongan rumput dan anakan-anakan kayu dan kemunting ya. Sekitar ya sejam lewat lah ya. Ini hasilnya. Udah lumayan ya. Enak banget ya pakai pisau bulat mata gergaji itu ya, untuk anakan-anakan kayu kecil ya, sebesar kelingking atau sebesar ibu jari ya. Nah ini sudah, nah kan tadi kan ini pohon mangganya ya. Nah ini pohon mangga sudah bebas ya dari gulma, dan itu pohon kelapa ya, juga sudah saya bebaskan dari gulma. Nah ini juga kelapa, ini juga sudah bebas. Nah cuma di sini yang area ini tadi banyakkan rumput biasa ya. Jadi kalau ternyata kalau pakai pisau bulat bundar itu agak capek ya kita rasanya ya. Kayaknya enggak cocok dia kalau untuk rumput biasa. Rasanya kita pengen cepat tapi enggak bisa cepat gitu. Di sini kayaknya pakai yang pisau palang itu ya. Pisau biasa yang standar dari pabrikan itu. Nah ini yang untuk rumput biasa memang kayaknya lebih cocok yang itu. Enggak terlalu capek ya. Kita mau cepat enggak bisa ya. Kalau yang rumput biasa itu pakai pisau bundar. Tapi kalau pakai pisau yang bundar itu untuk anakan-anakan kayu, ah itu enak banget ya. Saya rasanya enjoy banget ya menggunakan pisau itu untuk anakan-anakan kayu. Kayaknya tajam banget. Enggak ada masalah. Tapi saya tetap enggak berani kalau udah sebesar jempol kaki, saya tetap enggak berani ya, guys. Saya tetap aja berhenti, nanti saya pakai parang aja manual, pakai tangan. Takutnya bermasalah pada mesin itu ya, mesin potong rumput itu. Nah ini pohon mangga ya. Ini saya kemarin bibitin di sini, pohon mangga ada berapa buah. Dan saya terlambat ya guys. Lambat pindahkan, ujung-ujungnya seperti ini nih. Saya dah tidak mampu cabut lagi. Dah ada tinggi 2 meter kali itu. Ada berapa pokok ya? 1, 2, 3, 4, 5, belasan pokok ya di sini aja. Ini sebenarnya tidak bagus ya, seharusnya satu pokok. Tapi ya udahlah, yang biarkan alam yang menyeleksi ya. Mereka bersaing sendiri di situ. Bukan saya sengaja ya. Karena memang keterbatasan waktu juga. Nah ini ada insiden sedikit, satu pokok mangganya kena ya. Nah, ini, tapi ya udah tidak apa-apa lah, sudah takdirnya. Ini juga pohon kelapanya, semoga dengan dibersihkan seperti ini dia. Ini tadi saya potong pakai ini ya. Pakai pisau, tapi harus hati-hati ya. Karena ikan lembut nih, keras nih. Semoga dia segera membaik ya. Ini kuning-kuning ini. Ini mungkin kena gulma ya. Bersaing sama gulma-gulma. Dan untuk BBM-nya, kalau pakai pisau yang ini, saya karena baru perdana ya, perasaan saya agak boros sedikit ya guys, karena ini kan lumayan berat nih. Dibanding kalau pakai pisau palang seperti ini ya, standar pabrikannya, karena ini kan dia tipis ya, tipis, ringan, jadi
putaran RPM-nya juga istilahnya untuk ngejar misalnya 6.000 7.000 RPM itu bukaan gasnya enggak terlalu harus terlalu apa besar dibanding dengan yang ini. Nah, yang ini kan tebal ya. Nah, ini aja tebal ini. Nah, tebal daging.